dulu sebelum buat. Bersihkan jasmanimu dengan wudu. Subhanallah. Nomor 2, bersihkan rohani dengan baca Quran. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baca Quran walau bi ayatin, walau satu ayat masukkan dalam diri ini. Yasin, gak apa-apa. Terus istrimu Toha. Tapi ada baca Qur'annya. Nomor 3, ada usolat, tunaikan sholat. Ulama jumhur menyebut sholat apa ini? Sholat hajat. Menghadap kepada Allah, silaturahim kepada Allah melalui sholat, terus berdoa. Ya Rob, saya minta putra anak yang ABC, tadi saya menyebut itu. Nomor 3, faktu harsaku manasitum, datangi istrimu dengan senyum. Assalamualaikum, sambil senyum, ganteng, ayu anak enak. Buat anak, jangan dengan marah-marah. Bure anak. Paham Ali? Paham. Sanggup butuh disik. Sanggup. Sanggup dulu. Berdoa-berdoa dulu, kober. Kober sholat dulu. Siap. Sanggup. Sanggup. Tanda tangan. Mudah-mudahan Allah itu nak. Setelah menikah rezekimu lancar. Amin. Beli rumah yang luas. Amin. Mobil yang pantas. Amin. Tersisa uang kececeran belikan kambing. Gitu ya, ya. Korban tiap tahun, jangan siap. Menunggu pemberian tonggo, jangan. Apalagi menjadi panitia enggak pernah bawa kambing. Sabar datang bawa ungkal. Ngerti ungkal apa enggak? Ungkal itu tempat mau menajamkan pisau itu. Masak. Ya, bawa ungkal sampai tonggo-tonggo paham. Ungkalmu gak kari ya. Ayana, suka sedekah? Suka. Pingin kaya? Pingin. Kalau pingin anak soleh, 4 hal tadi resepnya. Sekarang pingin kaya. Waftah yada umak faina min hamam baurizim. Sukalah membuka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin sering kau beri ibu, semakin banyak Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu. Berikan rasa suka pada ibu dan bapak. Awas anakku, sayang manusia yang tidak bisa dikalahkan dengan manusia lain adalah sayangnya ibu, nak. Mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa cakap, masih dalam perut beliau. Dia kosok perut sambil berkata, anakku pintar, anakku kaya, anakku selamat, anakku bahagia. Dan ungkapan itu menjadi doa yang sekarang dikabulkan Allah Ta'ala. Sehat jasmanimu, sehat rohanimu. Lantas kau menikah pun diantar dari Lampung menuju Malang. Ya Allah, buat bangga ibu bapak. Sanggup nak? Sanggup. Bikin senang hati ibumu. Sampaikan materi ini kepada istrimu. Bersama, berdua, untuk membanggakan keduanya. Amin. Paham ya nak ya? Paham. Kalau sudah jadi orang kaya, gak usah pakai sombong. Tetap rendah hati. Sedekah. Siap. Zakat. Siap.